coba di spill before afternya. Jangan, aku nggak, jujur aku nggak video, aku sama sekali nggak video buat VT TikTokku. Aku cuma video bikin IG story semalam. Karena apa? Kalian pasti khawatir juga kan semalam. Karena kita juga khawatir. Kok ini katanya cepet, kok 1 jam ini bikinnya. Maktum pun juga kepikiran semalam itu. Bingung dia. Kok ini belum beres-beres. Vidya kepikiran sampai berak-berak itu kecepirit pulang dulu. Gitu. Jadi aku video semalam story ya buat kalian tuh biar enggak kepikiran juga. Aku jujur enggak bikin video apa-apa loh, guys. Aku emang pure apa ya, nemenin mereka gitu. Alot kata Mas Adi. Gak tahu. Oh, ini kata dokternya apa? Biusnya double dan villa biusnya double. Makanya agak lama itu biusnya double, guys. Ditambah lagi biusnya. Yang bikin mahal biusnya katanya. Didobelin biar enggak sakit gitu. Wah, puang, thank you. Ya, dibius 2 kali dia. Alot kayaknya. Ya maklum ya guys, kan udah dewasa kan. Kalau anak kecil kan nggak terlalu alot. Nggak tahu biusnya apa yang kedua kalinya itu. Kalau bius yang pertama itu ini apa? Ya itu tisu, kayak tisu magic gitu. Eh kok gue tahu tisu magic. Aduh keceplosan. Kayak tisu 2, kayak tisu basah 2, terus dilingkarin di manue ngono. Terus di tali pakai karet. Terus kan tinggal ujungnya. Nah, ujungnya itu disemprot gitu. Kayak semprotannya kayak semprotan pilok gitu loh. Srot srot. Nah, kejadian lucu itu. Habis disemprot, ujungnya habis disemprot, langsung Dat Villa hot hot hot. Ya wajar sih, karena itu kan daerah sensitif ya guys, jadi kena itu tuh langsung panas gitu, panas banget, jadi kesakitan nggak kuat gitu sama panasnya itu. Saya nggak di video, nah emang nggak sih menurutku. Kasihan juga kalau di video. Hot hot gitu, hot hot. Terus abis itu dia ngerokok. Nah, abis ngerokok baru deh dia merasa agak lega gitu. Apa, gak terlalu panas lagi. Emang awalnya itu panas, abis itu gak panas gitu. Insya Allah niat, niat bagus, niat baik dikasih jalan ya. Ya kayak Dati ini niat baik dikasih jalan kan. Mulus kan. Gak ada, kita udah bener-bener lega loh guys. Semalam kita juga kepikiran belum sunat itu. Ini bisa gak ya ini anak, kata maktum. Maktum takut ini apa, Dat Villa pingsan. Aku takut Dat pingsan. Soalnya lama loh guys, 1 jam lebih loh itu. Orang kata dokternya tuh cepet kok. Katanya cepet gitu. Kok ini lama 1 jam lebih. Ternyata dibius 2 kali. Nunggu biusnya itu lama.